gaib Al-Fatihah Syekh Siti Jenar. Menurut Syekh Siti Jenar bahwa Al-Fatihah adalah salah satu kunci sahnya orang yang menjalani laku manunggal atau ibadah. Wajib mengetahui makna gaib surat Al-Fatihah. Karena menurut Syekh Siti Jenar, lafal Al-Fatihah disebut lafal yang paling tua dari seluruh sabda sukma. Inilah makna gaib surat Al-Fatihah, Syekh Siti Jenar. Lafal bis, kedudukannya ubun-ubun. Milah, kedudukannya rasa. Al-Rahman, Al-Rahim, kedudukannya penglihatan, lahir batin. Alhamdu, kedudukannya hidupmu, manusia. Lillahi, kedudukannya cahaya. Rabbil Alamin, kedudukannya nyawa dan nafas. Al-Rahman, Al-Rahim, kedudukannya leher dan jakun. Maliki, kedudukannya dada. Yaumidin, kedudukannya jantung atau hati. Iyaka, kedudukannya hidung. Na'budu, kedudukannya perut. Wa iyaka nasta'in, kedudukannya dua bahu. Ihdinas, kedudukannya sentih atau pita suara. Siratal, kedudukannya lidah. Mustakin, kedudukannya tulang punggung. Siratalazina, kedudukannya dua ketiak. An'amta, kedudukannya budi manusia. Alaihim, kedudukannya hidung. Na'budu, kedudukannya perut. Wa iyyaka nasta'in, kedudukannya tiangnya hati. Goiril, kedudukannya bungkusnya nurani. Ma'dubi, kedudukannya ampedu. Alaihim, kedudukannya dua betis. Walabdolin, kedudukannya mulut dan perut. Amin, kedudukannya penerima. Makna gaib Syekh Siti Jenar tetap mengacu kepada Manunggaling Kawula Gusti, sehingga dari badan wadah manusia sampai ke dalam rohaninya dilambangkan sebagai tempat masing-masing lafal surat Al-Fatihah. Tentu saja, pemahaman makna gaib Syekh Siti Jenar perlu disertai dengan penghayatan fungsi tubuh yang dihubungkan dengan makna lafal surat Al-Fatihah. Maka akan ditemukan kebenaran makna ini jika disertai dengan pengalaman rohani atau spiritual yang sering dialami. Konteks pemahaman Syekh Siti Jenar bahwa Al-Quran merupakan kalam yang berarti pembicaraan dengan sifat hidup dan aktif, maka makna gaib Syekh Siti Jenar bukan semata-mata harfiah, namun selain tafsir kalimat juga menghadirkan tafsir gaib yang menggali makna di balik simbol, dalam hal ini huruf, kalimat, dan makna historis.